Dilansir koran viral dari Realita dengan judul Viral, Wali Kota Tanjung Pinang berduaan dengan pria lain di kamar. Begini kata suami. Realita, tanggal 2 bulan 8 2021. Dilansir dari Realita, Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, akhirnya mengklarifikasi mengenai foto berdua yang beredar viral di media sosial di Kepulauan Riau. Rahma hadir bersama suaminya, Agung Wiradarba. Agung mengakui foto yang viral tersebut adalah istrinya. Iya, seperti apa yang disampaikan suami saya itu, ujar Rahma dilansir Liputan 6, Minggu tanggal 1 bulan 8 2021. Hanya saja, foto tersebut telah dipotong dan diedit sedemikian rupa dan disebarkan. Narasi yang beredar, Rahma sedang berduaan dengan seorang anak muda. Fotonya di cropping, lalu disebar. Seakan-akan istri saya berduaan dengan orang lain, ujar Agung kepada sejumlah wartawan, Minggu tanggal 1 bulan 8 2021 di rumah dinas wali kota di Senggarang. Agung mengatakan, pria di dalam foto tersebut ia kenal, tak lain adalah pemeran film, Janji di Atas Pelantar. Dan itu sudah beredar sejak 3 tahun lalu. Agung mengatakan, dengan adanya foto tersebut seolah-olah istrinya sedang berbuat asusila. Saya yang mengantarkan istri saya untuk syuting film itu, ungkapnya. Agung menyebutkan, sebenarnya di dalam foto itu ada beberapa orang, jumlahnya sekitar 5 orang. Padahal ramai, katanya. Agung mengaku menemani istrinya dalam keperluan syuting tersebut. Rahma sedang mempelajari skrip dari skenario film sambil menelepon. Bahkan kata Agung, banyak modus dari tersebarnya foto tersebut, ia bahkan sempat diperas. Semua rekaman pemerasan itu sudah kami dokumentasikan, tuturnya. Agung menduga ada maksud lain dari tersebarnya foto tersebut. Agung mengatakan sudah mengumpulkan sejumlah bukti untuk diteruskan secara hukum. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Realita.